Okay, kita tengok soalan yang nombor 2. Diberi kepada kamu set semesta. Okay, set semesta diberikan kepada kamu 1, 2, 3, titik, 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 8 maksudnya. Set semesta kamu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha, itu set semesta dia. Okay, kita ada P. P. P berapa? 2, 5, 8. Itu set P. Set Q. Kita ada. Kita ada. 2, 4, 6, 8. Okay, kita ada set R. Kamu ke mana? Untuk ambil ke apa? Ha. Ha, ke depan. R kita ada 1, 4, 5, 7. Ha. Cari masa lain nak jumpa cikgu, bukan masa saya. Rehat boleh, sebelum balik boleh, cikgu tak masuk kelas boleh. Ha. Masa saya kena masuk kelas. Okey, itu dia nya. Sekarang kita tengok A. A kita ada P kesatuan Q. P kesatuan Q. Jadi dia punya unsur-unsurnya P 2 5 8. Itu untuk P. Q 2 dah ada, 4 6. 8 pun dah ada. Susun bagi elok. 2 4 5 6 dan juga 8. Ha, bukan susah. Itu je. Boleh. Itu adalah untuk P kesatuan Q. P kesatuan R. B. P kesatuan R. Bukan susah pun. Ha, sekejap je buatnya. P kita ada 2 5 8. R 1, 4, 5 dah ada, 7. Okey, susun bagi elok. 1, 2, 4, 5, 7, 8. Okey, selesai. Tak sampai per 5 minit nak selesaikan. C. Ada 3 soalan di sinilah. C Q kesatuan R prime. Pelengkap bagi R. Q kesatuan R prime. So kita kena buat R prime ni di sini. Bagi nampak R prime ni. Selain kita tengok set semesta, kita tengok R. Apa yang tak ada? 2 dulu. 3 6 8. Ada lagi? Okey. Ha, itu dah tulis. Jadi bila kita dah tulis tu, cari Q 2 4 6 8. R 2 dah ada, 3 6 dah ada, 8 dah ada. Ha, hal tu jelah. Susun. 2 3 4 6 8. Okey. Kita pergi ke D. D
kesatuan Q kesatuan R. P kesatuan Q kesatuan I. Kesatuan R. P kita ada 258. R kita ada Q, Q dulu, Q 2, 4, 6, 8. 2 dah ada, 4, 6, 8 dah ada. R 1, 4 dah ada, 5 pun ada, 7. Okey, susun 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. E P prime, P prime. Jadi kita kena buat P prime kat sini. P prime 1, 3, 4, 6, 7. Jadi P prime kesatuan Q kesatuan R. P prime 1, 3, 4, 6, 7. Q 2, 4, 6, 8. 2 4 dah ada, 6 dah ada, 8. R 1, 4, 5, 7. 1 dah ada, 4 dah ada, 5, 7 dah ada. Jadi susun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi semua ada nombornya, semua set semesta. Okay, yang terakhir EF. P prime Q prime R. Yang tak ada Q prime. Q prime. Apa Q prime? 1, 3, 5, 7. Dah. Okay, P prime 1, 3, 4, 6, 7. Q prime 1 ada, 3 ada, 5. R 1, 4, 5, 7. 1 ada, 4 ada, 5 ada, 7 ada. Ada 8. R ada 8? Tak ada. Okey, jadi 1, 3, 4, 5, 6, 7. 7 saja. Okey, itu dia. Sekejap je buatnya. Kalau nak buat. Dia banyak kan. Tapi dia tak adalah sesusah mana pun. Janji kita tulis je. Dia punya unsur-unsurnya. Kalau boleh buat ni maknanya fahamlah.